Oke guys, bisa kita lihat di sini bahwa saat ini kondisi Fajar sudah lebih baik dari sebelumnya. Ia pun kini telah bisa masuk ke kantor Cahayananda. Walau tak mudah bagi Fajar untuk melakukan hal ini karena terlalu banyak kenangannya bersama Lia, Fajar harus tetap menjalaninya. Karena hidup harus tetap berjalan ke depannya. Dan Fajar harus menyimpan semua kenangannya bersama Lia dan menjadikan ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Semoga saja kedepannya Fajar bisa tetap menjalani hari-harinya walau tanpa kehadiran Lia di sisinya.